Sekarang posisi power PLN on, kondisi genset dalam keadaan modul auto menyala. Simulasi untuk power PLN off. Dipsip memproses untuk auto start. Genset menyala. Power genset masuk ke panel. Nah, beban sudah memakai genset. Ketika power PLN on kembali, beban akan berpindah ke PLN. Genset proses untuk cooling down. Proses cooling down sekitar 1 sampai 2 menit. Setelah 1 sampai 2 menit, genset akan mati total secara otomatis. Beban berpindah ke PLN dan genset otomatis off. Dan untuk pengoneksian kabel, 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, itu untuk pengoneksian kabel kontrol antara genset ke panel ATS.